Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscribe, sahabat-sahabat kreatif di mana saja berada. Hari ini saya akan membagikan kepada sahabat-sahabat yaitu cara memasang pagar dan pintu pagar. Oke sahabat, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, setelah selesai kita angkat pagarnya, kemudian kita mulai saja pemasangan, yaitu yang pertama dilakukan yaitu menggurinda. Setelah digurinda tadi, dibetel. Ini untuk pemasangan pintu. Nanti setelah selesai dibetel sahabat, kira-kira angker daripada hensel sudah pas dan siap untuk melakukan pengecoran, jangan lupa disiram dulu supaya tidak terjadi retak atau nanti waktu pemasangan campurannya langsung melekat. Seperti ini sahabat, setelah kita pasang hensel seperti ini, jangan diratakan dulu, biarkan mengering dulu kira-kira setengah jam baru kita ratakan ya. Sambil menunggu kering, kita melakukan pembetelan untuk yang selanjutnya dulu ya sahabat ya. Pagar. Loh. Setelah kita sudah angkat, kemudian siap untuk pengecoran, jangan lupa di waterpass sahabat ya, supaya nanti hasilnya benar-benar lurus. Setelah sudah dipastikan rata, kita cor saja ya. Contohnya seperti ini sahabat ya. Ini campurannya 41 sahabat ya, supaya benar-benar kuat, supaya pemasangannya juga enak, bisa melekat dengan bagus. Ini setelah menunggu beberapa menit, sekitar 20 menit lebih. Sekarang kita kikis-kikis supaya maksudnya di pengajian nanti menghasilkan hasil yang rata dengan dinding yang sudah ada atau tiang yang sudah ada. Maka pengikisannya ini diusahakan lebih dalam sedikit ya sahabat ya, nanti yang meratakan di waktu pengecian contohnya seperti ini. Setelah selesai ini kita aci ya sahabat ya. Oke sahabat subscribe, sahabat kreatif, ini sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.